Oke, jumpa lagi dengan Bang Bud Nekat, nekat yang artinya semangat. Kali ini Bang Bud akan berbagi tips mengenai mengganti saklar AHO, AHO, Automatic Headlamp On. Kita ketahui guys bahwa motor-motor keluaran baru, ya, ini Honda Blade. Ini sudah menganut sistem AHO atau Automatic Headlamp On. Apabila mesin dinyalakan, ya kontak di on kemudian di starter, maka otomatis lampu depan ini akan nyala. Ini sesuai dengan regulasi dari pemerintah, Undang-Undang Nomor 9 tahun berapa ya, saya lupa ya, tahun 2009 mungkin, bahwa untuk keamanan pengendara, maka di siang hari, di malam hari, motor wajib menyalakan lampu. Memang sih untuk keamanan bagus, ya, begitu on, mesin nyala langsung, headlamp onnya nyala. Tapi kadang-kadang kita nggak selamanya di jalan raya, kita di perumahan mungkin yang melewati tetangga kita, jadi sepertinya nggak enak banget kalau lampunya langsung mengenai muka atau kondisi ketika mereka sedang duduk di pinggir jalan. Jadi perlu sedikit kita modifikasi lah. Dan juga ada info bahwa katanya kalau AHO itu bohlam lampunya gampang putus, tapi sejauh yang saya tahu sih juga nggak begitu juga sih gitu. Tapi pak, apapun itu kita akan melakukan modifikasi hari ini. Nah ini kita bisa lihat di sini, ini ciri-cirinya seperti ini, hanya ada lampu dekat dan lampu jauh, tidak ada tombol off nya nah untuk mengakali supaya tidak terjadi atau kita bisa menonaktifkan automatic headlamp on-nya, maka kita harus mengganti saklar ini. Saya sudah siapkan saklarnya. Nah, saklarnya seperti ini. Lihat perbedaannya. Tadinya asli bawaannya hanya dua, lampu jauh, lampu dekat. Penggantinya ada lampu jauh, lampu dekat, dan kondisi off. Cara menggantinya bagaimana? Sangat mudah. Congkel bagian di sini. Ya, jangan di sini ya, karena di sini ada fittingan dengan kabel yang di dalam headlamp ini. Baik, saya tunjukkan cara menggantinya. Yang diperlukan cuma obeng kecil, ya. Kemudian, sorry, saya lebih jelas. Nah, kita ambil sini ya. Kemudian kita congkel setelah masuk. Nah, sudah terangkat kan, gampang. Terus angkat terus, dengan bantuan tangan kita bisa keluarkan. Nah, ini sudah terlepas, ketarik tadi ya. Tapi seandainya tidak langsung terlepas, kita bisa lepaskan penguncinya. Kemudian penggantinya tinggal memasukkan seperti ini, tidak mungkin terbalik karena memang satu arah saja ini, tidak ada hal lain yang menyebabkan terbalik. Tinggal dorong kemudian yakinkan dia mengunci dengan baik ya, kemudian masukkan lagi ke lubangnya dan tekan. Nah, ini aja. Nah. Ya, kan ada off, kemudian lampu dekat dan lampu jauh. Coba kita nyalakan, kita off dulu ya. Ini posisi off, kita nyalakan mesin dulu. Ini lampu sudah nyala. Ini dalam posisi off, lampu sudah menyala. Akan saya pencet saklar yang lampu dekat. Ya, lampu dekat akan saya pencet, perhatikan. Perhatikan di nyala lampu dekat.
kemudian lampu jauh. Kemudian saya off-kan lagi. Sebelumnya tidak ada mode off-nya untuk saklar bawaan. Sekarang sudah terinstall AHO dengan sedikit modifikasi, kita bisa matikan automatic headlamp on-nya. Demikian tips singkat dari saya bagaimana menonaktifkan AHO automatic headlamp on pada Honda Fit. Sekian, terima kasih.